kita review keadaan ruang guru Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin. Inilah suasana daripada ruang guru Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin. Ini dia. Ya. Ya, cukup rapi lah. Coba kalau kita lihat dari belakang. Oke. Nah, ini dia ruang guru dari Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin. Ini dia ruang gurunya. Nanti kita review ruang kelasnya ya teman-teman. Ini adalah ruang guru daripada rekan guru di ruang lingkup Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin. Ini dia teman-teman. Nanti kita review lagi ruang kelasnya bersama dengan aula dan lapangannya. Ini dia. Sekitar 80 guru duduk di sini, namun ada yang dibagi di ruang MI, di ruang guru MI juga di sana, khusus dia di sana. Nah, ini dia. Kita lihat kondisi daripada ruang guru di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin Nahdlatul Wathon Ketangga. Untuk ruang kelas dan aula serta lapangannya nanti kita review ya teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.